Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Di video kali ini aku lagi bikin bolu mekar kukus yang mekar merekah sempurna dan pastinya lembut banget. Kalau kalian ingin tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana caranya aku buat, yuk simak videonya hingga selesai ya. Yang pertama, dalam wadah kita masukkan 2 butir telur. Ingat, untuk telurnya kita harus menggunakan telur yang masih fresh ya. Dan ini aku gunakan 180 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Untuk garamnya udah aku campur ke dalam gulanya. 1 sendok teh emulsifier, ini aku gunakan SP tapi teman-teman boleh juga menggunakan TBM atau Ovalet. Kemudian masukkan juga 170 ml air soda. Dan sambil diayak, masukkan 250 gram tepung terigu. Ini aku gunakan tepung terigu pro sedang. Tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya, ini kita ayak untuk memastikan semuanya tidak ada yang bergerindil. Tambahkan setengah sendok teh vanilla essence, tapi boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Nah, setelah semua bahan masuk, lalu ini kita mixer hingga mengembang putih kental dan mengkilap. Mixer selama kurang lebih 15 hingga 20 menit tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kalau misalnya ada tepung yang menempel di pinggir-pinggir mangkuk, kita bisa merapihkannya. Lalu lanjut kita mixer. Nah, setelah mengembang putih kental dan kelihatan mengkilap, sama sekali nggak ada kelihatan gelembung-gelembungnya, artinya adonan udah sempurna ya. Ini boleh kita matikan mixernya. Tuh, kelihatan adonannya. Bila kita angkat gagang mixer, dia jatuhnya berlipat-lipat seperti ini. Aku perlihatkan, kelihatan adonannya sangat mulus dan mengkilap. Untuk motif atasnya, aku ambil kira-kira sepertiga adonan. Dan aku beri secukupnya pewarna makanan. Untuk warnanya aku pilih yang ungu. Tapi buat teman-teman boleh menggunakan warna apa aja ya. Untuk mempermudah memasukkan adonan ke dalam cetakannya, ini aku masukkan adonannya ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Untuk adonan yang putih juga aku masukkan ke dalam piping bag. Yang pertama aku masukkan adonan putih ini sebanyak sepertiga cetakan. Kemudian kita masukkan adonan ungu. Lalu putih lagi. Dan begitu seterusnya hingga cetakannya penuh ya. Nah, setelah selesai ini siap kita kukus. Setelah panci pengukus airnya benar-benar mendidih, langsung aja kita masukkan. Tutup dan kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api paling besar.
Setelah 15 menit lalu kita buka. Tuh kan bolunya mekar merekah. Ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 20 biji. Wow, mekar banget ya. Aku buka dulu. Ini lembut banget. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.